Oh iya, Fems, yang punya jambu biji merah di rumah tapi bosan minum jus jambu melulu, ada tips nih, olahan jambu biji ala ragam Indonesia. Boleh banget dicontek kok, yang pasti tetap bernutrisi dong. Malah kalau yang ini, anak-anak dijamin pada suka. Ini dia, Fems, es krim dari jambu biji merah. Yuk, kita mulai bikin, Fems. Pertama, haluskan daging jambunya dengan blender sampai halus. Lalu, saring supaya sisa-sisa bijinya jadi terpisah. Tahan dulu ya, kita siapin nih bahan lainnya dulu. Kemudian, masak air gula. Lalu, tambahkan garam sebagai perasa. Dan tepung kanji. Aduk rata sampai mengental, Fems. Next, masukkan jus jambu yang udah di blender tadi. Lalu, aduk lagi nih sampai tercampur merata. Berikutnya, tinggal dicetak nih, Fems. Nah, kalau yang ini terserah deh. Mau dicetak seperti apa? Setelah itu, tinggal masukkan nih ke mesin pembeku. Biar tampilannya lebih menarik, bisa juga nih diberi stick ketika setengah beku. Kalau udah beku semua, tinggal angkat aja, Fems. Dijamin deh, anak-anak pasti langsung ngumpul. Jangankan anak-anak, saya aja ngiler ngeliatnya. Gampang kan, Fems, cara buatnya? Udah enak, bikin sehat pula. Gak perlu deh bahan-bahan yang ribet, apalagi bahan kimia.